berbicara unggas itu pasti ayam ras. Ini jelas bentuk marginalisasi yang nyata. Unggas itu, ayam itu ya ada dua. Ayam ras dan ayam lokal. Kenapa saya katakan demikian? Perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui di sini bahwa kita ini negara yang memiliki sumber daya genetik ayam terbesar dan terbaik di dunia. Okay. Dan ayam ras yang ada di Indonesia dan beberapa belahan dunia itu asalnya dari Indonesia. Okay. Tetapi dalam perkembangannya, sejak 45 tahun ini kita termarginalkan. Kedua, kita sudah mencanangkan unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan target kita bisa berkontribusi 25% dari total daging nasional. Jadi kita mundur sampai tahun 2025 dengan harapan pada tahun 2025 kita bisa memproduksi minimal 800 juta ekor. 800 juta ekor. Kontribusi ayam lokal. Ayam lokal, ya. Oke. Di Himpul ini juga punya program namanya Selamatkan Ayam Indonesia. Karena sebagai negara terkaya sumber daya genetik ayam di dunia, kondisinya 80% hampir punah. Oke. Okay. Ya, yang kita harapkan dalam mewujudkan unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri adalah dukungan regulasi pemerintah. Dan kami berharap pemerintah mendorong perbanyakan pure line yang dilakukan oleh Balai Penelitian Ternak di Ciawi. Itu milik pemerintah. Pemerintah sudah mampu melakukan, sudah ada. Sudah ada yang diperlukan. Tetapi hanya mampu memproduksi 300 ekor per minggu pure line. Harapannya enggak? Pure harapannya secara global kita memerlukan 800 juta ekor produksi per tahun mulai tahun 2000 sampai 2025. Saya potong sebentar ya. Sebetulnya kalau berbicara kebijakan terhadap ayam kampung itu tidak diperhatikan juga tidak benar. Lokal. Saya 22 tahun ini ya ayam lokal. Dua tahun ini justru saya mendorong ayam lokal. 2016 saya anggarkan 40 miliar dari nol, saya anggarkan 40 miliar. Tapi justru sampai sekarang saya tidak pernah ada kabarnya itu. 40 miliar itu kemana itu uang itu? Bapak 40 miliar disimpan kemana uangnya Pak itu Pak? Ya saya tidak tahu, pada waktu itu ada permintaan, tapi siapa yang meminta saya lupa. Dua tahun ini kami anggarkan itu. 40 miliar. Tapi tolong dicek, Pak. Pak Ade tahu enggak ya. Itu ada dana ya. 40 miliar? Saya baru dengar, Pak. Tapi sebelumnya memang ada program namanya Village Poultry Farming, budidaya unggas di pedesaan. Ya, yang jadi masalah adalah CPCL-nya, Pak. Oke. Okay. Ya, calon penerima dan calon lokasi. Oke. Okay. Itu yang menjadi masalah dan pada tahun 2014 Himpuli secara resmi sudah menyatakan bahwa pola pemberdayaan peternak untuk kelompok yang CPCL-nya tidak tepat, itu mengakibatkan 90% kami nyatakan okay. Gagal. Kemudian juga kami juga perlu mereview peraturan presiden nomor 44 2016. Okay. Ya. Okay. Jadi satu-satunya ternak yang diproteksi oleh negara itu adalah ayam lokal. Oke, okay, terus masalahnya? Jadi mau ternak yang lain terserah, mau PMA terserah, mau PMDN terserah, mau modal 100 triliun terserah. Tapi tetapi yang ayam lokal harus hanya domestik. Ayam lokal harus domestik. Dulu bahasanya untuk peternak rakyat. Oke. Okay, tapi setelah undang-undang UMKM keluar tahun 2008 menjadi UMKM. Sesuai UMKM. Masalahnya setelah saya evaluasi, karena dibatasi modalnya 10 miliar, bagaimana kami bisa membuat GP? Oke. Okay. Bagaimana kami melakukan konservasi? Jadi ini harus dirubah. Kalau rakyat harus melakukan konservasi, ya mati Pak, 3 tahun. Dia harus melakukan konservasi, melakukan pure line, membuat GP, membuat PS, mati. Oke. Okay. Jadi kami mengusulkan bahwa pemerintah dalam rangka dukungan pengembangan unggas lokal menuju tuan rumah di negeri sendiri adalah merevisi peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar negatif investasi. Dalam artian untuk usaha pembibitan dan konservasi dibuka. Oke. Tetapi tan bukan PMA. Bukan PMA. Harus PMDN. Kenapa bukan PMA? Karena ini menyangkut hal yang strategis yang sudah diatur oleh protokol Nagoya yang sudah kita ratifikasi terkait plasma nutfah. Oke. Jadi hanya perusahaan PMDN saja yang boleh masuk ke usaha pembibitan ayam lokal. Clear ya? Oke. Okay. Terima kasih.